jangan pernah mencela lebih-lebih mencela terhadap sesama muslim yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menghadap kepada Allah dia sudah melaksanakan salat dia sudah baca Al-Qur'an dia sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya alam semesta ini penuh dengan keindahan. Dan semuanya adalah dari Allah. Di dalam rukun iman kita bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya segala kebaikan dan keburukan di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Oleh karenanya la tahtakir ahadan min khalqillah. Jangan pernah kita mencela, menghina, meremehkan seseorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lahiriah, dia dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah mencela. Kita masih ingat bagaimana sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan Sayyidina Umar ibnul Khattab yang dulunya adalah orang yang sangat apa itu menentang dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan pernah mencela. lebih-lebih mencela terhadap sesama muslim yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menghadap kepada Allah, dia sudah melaksanakan salat, dia sudah baca Al-Qur'an, dia sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah remehkan, jangan pernah hina kepada mereka. Adapun perbedaan pendapat di antara kita adalah merupakan satu keindahan. Ambillah satu hal yang penting bagi kita apa? bersatulah di dalam akidah dan toleransi tolen, silam furu'iyah. Di antara kita berbeda pendapat itu sebagian besar adalah pada furu' syar'i. Akan tetapi intinya Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, semuanya sama. mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat, ini adalah memperindah suasana dan akan memperkaya kita dengan ilmu. Salah satu contoh, contoh yang sangat kecil. Ya besar ya kecil dianggap besar, besar yang kecil adalah kecil. Perbedaan awal Ramadan. Perbedaan awal Ramadan ini sering terjadi di negeri kita ini. Dan apakah itu baik? Baik saja, indah saja. Selama ini kita kan diam saja, nurut-nurut saja ngikut saja pokoknya orang hari raya hari raya orang puasa-puasa akan tetapi karena perbedaan pendapat akhirnya masing-masing kita belajar Bagaimana sih sesungguhnya untuk menetapkan awal Ramadan belajar hilal dan dan sebagainya tentang e, munculnya hilal begitu juga dalam hal-hal yang lain maka perbedaan pendapat di tengah-tengah kita itu halal-halal saja dan tidak usah diperuncing tidak usah diperuncing, karena apa? Perbedaan pendapat itu halal dan boleh, sah-sah saja Di masa Rasulullah juga ada perbedaan pendapat di antara sahabat lain. Tapi kalau Rasulullah mendiamkan, berarti itu tidak apa-apa Kalau Rasulullah mendiamkan Salah satu contoh tentang tabarruk Mengambil berkah Ada orang tidak mau tabarruk itu ambil berkah Padahal di zaman Rasulullah terjadi Buktinya apa? Para sahabat Nabi ketika Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, mereka berebut air sisa wudunya Rasulullah. Kemudian diusapkan pada tubuhnya, pada wajahnya dan kalau ada sahabat yang lain yang tidak mendapatkan itu, dia mengambil dari sahabat yang lain, diusapkan ke wajahnya, di tubuhnya. Ini kan tabarruk, ambil berkah. Kenapa hanya masalah gini aja kita besar-besarkan? Nah, di samping itu ada juga Baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam apabila lagi potong rambut, lagi potong rambut. Itu sahabat saya lain lain menadahkan ini, menadahkan tangannya untuk mengambil berkah dari rambutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di balik itu juga Sayyidah eh, apa itu Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia mengatakan ini adalah jubahnya Rasulullah. Ini jubah Rasulullah. Kemudian jubah itu diambil oleh Asma binti Abi Bakrin Siddiq dan dicuci, airnya diambil untuk apa? Untuk obat. Bukankah ini namanya tabarruk? Hal-hal begini sah-sah saja, boleh-boleh saja dan tidak usah dipertajam. Bagi yang tidak mau tabarruk, ya tidak usah tabarruk. Bagi yang mau, ya silahkan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi Anda adalah amal Anda. Mana yang kita yakini dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah dan kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah. Tidak usah mengklaim bahwa orang begini ahli surga, orang ini ahli neraka. Kita bukan panitia penerimaan orang masuk surga atau masuk neraka. Jadi yang menetapkan amal diterima dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disatukan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam iman dan Islam dan ihsan sehingga kita semuanya bersama-sama menjadi orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.